Musdalifah yang ini mah itu mah oke menghibur. Kalau Musdalifah yang emang yang enggak menghibur itu yang mana ya? Yang enggak menghibur itu yang mungkin ingin kalian tampilkan sebenarnya. Yang ingin kami tampilkan itu adalah Musdalifah ini yang bisa mengobati lukamu. Kita panggil dia. Ya, Musdalifah dan dia. Bamus ya? Iya, Mus. Cie, cie, cie. Randy jangan gitu dong. Ya udah sama mantan dulu deh, sama mantan dulu deh. Kenapa? King, kamu gak kepingin. Apa? Ini Musdalifah? Iya. Ya Allah, Babang Tampan, apa kabar? Coba kau pikirkan. Emang banyak yang bilang. Musdalifah tuh panggilannya Mbak Mus juga bukan? Saya Ipe, biasa Ipe aja atau Musdalifah aja. Oh, saya panggilin Mbak Musdalifah aja ya. Biar iya, kada cantik. Iya, iya. Biar ingat sama sana. Enggak juga. Karena memang lebih enak. Tapi jujur kamu memang mengobati perasaannya King Nasa. Iya, betul. Masa sih saya? Iya, kamu menghibur sekali. Tapi kamu dulu menyakiti aku dengan mencarikan. Emang kita pernah menikah ya? Emang gak sadar, King? Lupa. Musdalifah sama Dian ini kita hadirkan karena mereka konten-kontennya tuh sebagai suami istri tuh gemes banget. Alhamdulillah. Ini suami istri beneran kan, bukan ngekonten? Suami istri beneran. Suami istri beneran. Ini konten. Udah punya hasil. Udah kenapa? Udah punya hasil. Udah ada hasil. Udah punya anak. Alhamdulillah. Berapa namanya? Satu. Usia pernikahan kalian sudah berapa tahun? Udah mau 2 tahun ya? Baru 2 tahun dong kalau itu, bukan udah. Tapi udah baru udah lama. Iya. Tapi kalian katanya dibilang mau menyaingi Rembayang dan juga Dinda. Oh, pastinya dong. Iya. That's pastinya. Why. Soalnya ganteng sama cantiknya juga mirip-mirip. Bener. Kan. Bener. Nah, kita juga lumayan sama. Babang Tampan, Mbak Musdalifah, siapa ya sih yang gak kenal? Ini kita mau kasih lihat. Gak ada sih yang kenal. Iya, lu mah terlalu jujur. Ini kita mau kasih lihat konten apa yang dibilang katanya mereka mau menyaingi Rembayang dan juga memang Ray. Tapi emang Musdalifah tuh lucu banget ya. Yuk, makasih Kak Ray. Karan.